Jadi saya tidak ada banyak perkara yang nak timbulkan pada malam ini sebab dah banyak dah disebutkan di tiga orang. Jadi cuma saya nak timbulkan di sini maknanya kehebatan Dr. Yusuf Qardhawi ini ialah dia dapat menguasai ilmu klasik dan juga ilmu semasa. Maknanya dengan adanya dua bidang yang dia dapat menguasai ini, dia boleh mengolah asas-asas pemikiran klasik yang ada dalam teks-teks klasik itu untuk melihat tentang perkara-perkara semasa yang dia menggunakan asas ijtihad yang dia menganggap ijtihad itu masih berterusan kerana keperluan untuk menyelesaikan keperluan umat yang tempatnya berbeza dan masanya berbeza. Jadi dalam kata-kata yang lain bahawa untuk menjadikan Islam ini terus hidup, maknanya kita mengambil tiga perkara iaitu Quran, Sunnah dan sirah itu maknanya sebagai asas ilmu, kemudian menggunakan mekanisme ijtihad untuk melihat perkara-perkara semasa yang tidak ada peruntukan dalam nas. Jadi ini kekuatan yang kita dapat lihat apa yang ada dalam Syekh Yusuf Qardhawi. Jadi untuk itu perkara yang satu lagi kehebatan dia ini ialah maknanya alim amil. Maknanya dia sebagai seorang yang ahli ilmu yang praktikal, yang amali. Jadi kalau kita lihat penglibatan dia, perkara yang besar yang dapat kita lihat dari segi pembentukan pemikirannya, pertama sekali tentang syariah. Syariah ini bermula daripada bukunya Fiqh Zakah itu. Kita dapat lihat ada beberapa perkara yang tidak pernah diulas oleh ulama dan dimasukkan dalam kategori zakat. Jadi antara lainnya zakat gaji yang kita dapati maknanya tidak ada dalam fiqh-fiqh lama ni yang bicarakan perkara itu, dan di kalangan mereka yang terdidik dengan fiqh tradisional ini masih merasakan tidak dapat menerima pandangan Yusuf Qardhawi ini tentang zakat gaji. Tapi dia dalam argument itu simple saja, dia kata kalaulah orang boleh 400 gantang, petani kamu kena ambil zakat, kan tak mungkinlah kata orang dah gaji berapa ribu sebulan kamu tak boleh ambil zakat. Sebab tuntutan zakat ini adalah untuk memberi kemudahan kepada mereka yang tidak bernasib baik dalam masyarakat. Jadi itu maknanya di antara argumen yang dia cuba gunakan kenapa dia cuba masukkan zakat gaji ini sebagai satu daripada peruntukan yang perlu dikenakan zakat. Jadi itu berkaitan dengan perkembangan semasa dalam konteks income ataupun pendapatan yang kita dapat lihat dia cuba selesaikan yang sebelum ini di kalangan ulama tradisional ini tidak memikirkan hal itu. Jadi bila tesisnya diterbitkan iaitu fiqh zakah itu, maknanya banyaklah mereka yang kita katakan terbuka mata, pemikiran dan sebagainya. Dan sekarang ini zakat gaji ini dah menyeluruh. Kita dapat lihat maknanya dipakai di seluruh dunia Islam lah. Kemudian perkara yang kedua ialah yang semasa berkenaan dengan ekonomi dan juga urusan keuangan semasa. Jadi di waktu Syekh Anwar kita untuk mengadakan bank ataupun apa kita sebutkan maknanya keuangan Islam ini, Yusuf Qardhawi merupakan orang pertama yang diberikan tugas untuk menjadi pakar rujuk syariah di Bank Negara.
Jadi itu kerja bukan kecil sebenarnya itu. Sebab bila kita bercakap tentang kewangan Islam ini yang tidak pernah berlaku pun di Timur Tengah. Di Timur Tengah kalau ada pun hanya sekadar company, syarikat yang mewujudkan sistem ini. Tapi bila datang ke Malaysia ini, kita dapati di waktu itu Syekh Anwar ini telah menjadi timbalan Perdana Menteri kalau tak silaplah. Di waktu di rancangan kewangan Islam ini dimulakan dan kita lakukan 3 serentak yang tidak berlaku di mana-mana negeri Islam. Maknanya pertamanya bank, keduanya takaful, insurans, ketiganya ialah money market. Jadi dalam sesebuah negara, kalau kita bercakap tentang monetary system ini, dia tidak cukup hanya ada bank. Dia kena ada untuk backing bank itu, sama ada bank sendiri ke, ataupun pelanggan dan sebagainya. Kena ada insurans. Tapi untuk sesuai di antara bank Islam dengan insurans Islam itu, maka diwujudkan takaful. Kemudian kita dapati mekanisme lagi yang untuk apa dia, untuk bisnes, saham, apa ni, bond dan segala macam ini yang bersifat Islamik itu juga mesti ada satu tempatnya, market yang kita sebut sekarang inilah bursa dan sebagainya itu untuk mewujudkan sistem yang Islamik. 3 serangkai ini berada dalam satu sistem, iaitu sistem muamalat Islam. Dan untuk menentukan ini, kita dapat lihat maknanya Yusuf Qardawi telah dibawa ke sini untuk jadi pakar rojak dalam bidang, 3 bidang yang tersebut itu. Kemudian itu perkara yang kedua, maknanya untuk kita melihat bagaimana kecekapan Dr. Yusuf Qardawi ini melihat di antara teks klasik dan juga keperluan operasi sistem kewangan zaman moden ini. Jadi kalau kita lihat di situ, kalau baca PKH ini, tak pernah ada bentuk mekanisme yang seperti apa yang ada sekarang inilah. Banknya dengan takaful dan juga apa ni, bursa saham dan sebagainya itu kan. Jadi kita dapat develop semuanya itu di peringkat awal dan sehingga di peringkat akhir kita dapat lihat bursa saham dan sebagainya itu kita boleh ubah sistem yang ada professional itu, company-company yang kita dapat lihat yang tidak ada elemen-elemen apa ni yang bukan syariah ini dapat diketepikan dan juga diganti dengan produk-produk syariah ini yang juga di-backing oleh kita lakukan maknanya asas-asas juga kapital dan sebagainya itu yang patuh syariah semuanya lah. Itu perkara yang kedua yang saya nampak kekuatan yang ada pada Yusuf Qardawi ini. Maknanya dia bukan saja sebagai ilmuan sebagaimana yang biasa kita lihat yang ada di bilik sejuk, duduk berbincang dalam bilik dan sebagainya kan. Tapi dia ni ada di medan. Maknanya dia sendiri mengeluarkan teori pandangan berbagai dalam konteks muamalah Islamiah ni dan dia sendiri diletakkan tempat itu dan dia bersama dengan pegawai-pegawai ini untuk melihat operasi dan untuk menentukan ini adalah patuh syariah. Sehinggalah kita dapat lihat perkara yang Timur Tengah tak boleh terima ialah beberapa prinsip yang kita pakai waktu itu, banyak undain UAE, kita dapat lihat banyak mereka yang terpengaruh dengan Pakistan dan sebagainya ni, maknanya menolak beberapa prinsip yang dipakai di sinilah di waktu itu untuk start bank ni. Maknanya kita gunakan antara lainnya ialah banyak undain. Kerana apa kita katakan cek-cek dalam perkara yang berkaitan dengan hutang dalam operasi yang ada dalam konvensional ini, maknanya masih digunakan pakai tapi menggunakan sikit banyak prinsip Islam ini. Kemudian satu lagi ialah window.
Mari kita wujudkan bank, mini bank dalam bank konvensional. Ini juga di antara perkara yang ditimbul pertikaian di kalangan ulama di Timur Tengah dan sebagainya lah. Tapi ini kita dapat lihat maknanya confident barangkali Syekh Anwar ketika itu kerana Yusuf Qardawi ini ada barangkali memberi pandangannya berhubung dengan keperluan semasa yang dalam keadaan terdesak ini maknanya kita menggunakanlah mekanisme yang ada ini orang kata akhafud dharrain maknanya ambil mana yang lebih ringan mudaratnya daripada maknanya berada dalam riba sepenuhnya lah. Perkara yang ketiga yang saya dapati ialah tentang kehebatan dia dalam memahami fiqh harakah ini. Dan kalau kita tengok tulisannya, dia bermula daripada asas pemikiran Hasan al-Bat yang dia boleh mengolah secara mendalam dan di waktu yang sama dia juga sebagai mereka yang terlibat dengan secara langsung dalam gerakan Islam itu. Masuk penjara dan sebagainya, pasal dihalau daripada Mesir dan sebagainya. Dan di akhir kita dapat lihatlah kehidupannya itu maknanya kan sampai di akhir dia tempatnya yang terakhir dan mendapatkan hayatan Kuwait. Qatar. Jadi kalau kita mengikuti tentang perbicaraan pemikirannya berkenaan dengan gerakan ini yang cuba nak menyatukan di kalangan orang yang telah memahami sikit banyak pemikiran Hasanul Banna ini, maknanya Dr. Yusuf Qardawi cuba ambil pendekatan yang dikatakan wasatiyah itulah. Untuk maknanya menolak pengaliran aliran takfir dan mereka yang terlalu memudah-mudahkan dari segi gerakan ini dan sebagainya lah. Jadi sehingga dia juga kalau tak silap saya memberi pengertian dan penjelasan. Sebab di kalangan orang gerakan ini ditekan sangat masalah pemikiran salafi dan sebagainya ini sehingga tak boleh beza lagi di antara salafi itu dengan Saudi Wahabi ini. Jadi itu dia menjelaskan apa yang dimaksudkan salafi itu sama juga yang dijelaskan oleh Syed Ramadan Al-Buti ini yang ada di Saudi itu yang kita sebut sebagai Wahabi yang itu bukan original salafi sebenarnya lah. Tapi itu adalah telah diklon di Saudi ini dan dia claim bahawa itu adalah salafi sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak. Kalau kita lihat tulisan Qardawi dan sebagainya yang cuba mempertahankan gerakan Islam yang sederhana untuk menolak ekstremis yang ada dalam gerakan Islam ini, maka dia mengambil Qardawi itu untuk dihidupkan semula pemikiran Qardawi itu sebagaimana yang sedia sebagai badan dakwah dan sebagainya, terbuka dan tidak mengkafirkan orang dan sebagainya. Jadi itu yang saya rasa maknanya Yusuf Qardawi ini dalam tiga bidang yang kita lihat tadi, maknanya dia terlibat secara langsung bukan saja dari sudut pemikiran tetapi dari segi aplikasi apa yang dipahaminya itu dalam konteks kehidupan dia. Dalam gerakan tadilah kalau kita lihatkan maknanya dia komit dalam gerakan Islam ini sampai kepada akhir hayat dan dia menegaskan barangkali melalui fiqh harakah ini umat Islam maknanya tidak akan hilang selamanya. Selamanya tidak akan hilang. Akan kekal sebagaimana seadanya lah. Jadi oleh sebab itu kita sekarang ni kita berada dalam keadaan ujian yang besar saya katakan rasanya lah. Sebab kita daripada mula tahun 70-an. Hubungan kita dengan Qardawi, hubungan kita dengan kelompok-kelompoknya. Kan sekarang ini semakin hilang Abu Sulaiman pun dah tak ada. Qardawi pun tak ada. Kemudian Syed Ramadan Buti tak ada. Yang mengarang tafsir itu. Yang Sudan tu. Turabi. Jadi semua orang-orang ini dah tak ada. Jadi saya fikirkan barangkali bagaimana kita nak hubungan yang ini supaya tidak putus. Ini figure-figure yang ada yang kita katakan yang mendukung idea gerakan Islam yang Syekh Anwar dan juga pimpinan kita yang terawal dulu maknanya mengikat
pemikiran ini, tapi bukan mengikat organisasi, mengikat pemikiran ini dengan mereka ini semua, dan juga kita wujudkan ABIM ini sebagai gerakan yang bebas daripada ikatan-ikatan organisasi yang ada di luar itu. Orang lain ni hebatlah. Dia kata dia ni cawangan, ikhwan dan sebagainya. Tapi pimpinan kita ni dia tidak ikat. Dengan ikhwan Mesir pun tidak, jamaah Islami Pakistan pun tidak. Tapi fikrah buku kita pakai dan kita olah dan juga kita laksanakan mengikut apa yang dikatakan medannya berbeza. Maka kita perlu mewujudkan pengalaman kita di sini dalam konteks dakwah berdasarkan kepada pemikiran-pemikiran gerakan yang ada di peringkat antarabangsa itu. Sama ada apa ni triple IT ke ataupun pemikiran-pemikiran yang lain yang kita dapatkan. Jadi saya merasakan maknanya di masa depan kita juga perlu pemikiran yang ada pada kita dan pengalaman ini sebagai school of thought dalam gerakan di South Asia ini yang kita boleh kembangkan sebagaimana yang kita melihat di Middle East, sebagai di Timur Tengah. Cuma bagaimana supaya perhubungan itu tidak hilang. Sekarang ini yang ada bangkali konusi, bangkali kita boleh berhubung secara fizikal lah. Yang kita kenal juga lama dan masih ada. Tapi kalau macam di Sudan ni kita tak tahu sejauh mana dapat diteruskan figure-figure yang ada sama Turabi dulu. Dan begitu juga yang ada ikhwan di Mesirnya dan juga di Timur Tengah di negara-negara lain. Tapi saya rasa dengan meninggalnya semua pimpinan-pimpinan sama ada ulama atau mereka yang terlibat pimpinan dalam gerakan ini, saya kira kita kena cari jalan bagaimana untuk menghubung perkara ini supaya tidak terpisah. Sebagaimana dengan grup Pak Nasir lah. Di Indonesia ini walaupun Pak Nasir tidak ada, tapi kita masih ada hubungan. Dan begitu juga kita harap yang bahagian luar ini biarlah aktif, bukan saja aktif berjumpa, tapi aktif dalam bentuk fikrah dan juga untuk melihat maknanya strategi-strategi baru yang maknanya mereka terpaksa hadapi dengan perubahan kekuatan Zionism dan sebagainya ini dan juga kekalutan pemimpin-pemimpin Arab ini yang tak tahu dah mana benar, mana salah dan mereka ini semuanya telah menjadi hamba duit dan juga hamba kedudukan. Jadi itulah, sekat itulah saya rasanya yang hari ini letih sikit ni. Minggu ni duk selesai paper sikit untuk program hari Sabtu ni. Program apa ni, Murabi. InsyaAllah. Tekan forum Jadi sekat itulah saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.